Halo guys, kembali lagi bersama Dua Lagita Channel. Channel tentang budaya Bali, hidung Bali, pokoknya all about Bali. Kali ini Dua Lagita and the gang ada acara melayat guys. Jadi melayatnya kali ini menuju daerah Bali Barat di Kabupaten Jembrana. Ceritanya kita rehat sebentar sambil menikmati keindahan hamparan sawah ditemani kopi dan pisang rebus guys. Nikmatnya itu beda banget. Singkat cerita, kita sudah tiba di perbatasan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana. Ini namanya Pantai Yehleh. Jadi bacanya Yehleh, bukan Yehleh ya guys. Jembrana juga dikenal sebagai bumi makepung. Makepung semacam tradisi karapan sapi atau karapan kerbau yang terkenal di daerah Jembrana ini guys. Merupakan salah satu tradisi kalau kita melayat, biasanya kita membawa beberapa bingkisan seperti kopi, gula, beras, dupa, juga kain kasar. Wah, sang tuan rumah ternyata sudah siaga dengan makanan. Jadi ya nggak bisa nolak guys, kita enjoy aja makanan yang sudah tersedia. Saatnya kita harus balik ke Denpasar guys. Jadi lumayan, this time sekitar 3-3,5 jam. Di sepanjang perjalanan kita juga bisa melihat hamparan sawah, juga bibir pantai dari Samudra Hindia guys. Jadi gelombangnya lumayan besar karena langsung dari Samudra Hindia atau pantai Laut Selatan. Ini juga ada salah satu pura dang kayangan, namanya Pura Rambut Siwi. Nah, kebetulan kayaknya kita kelewatan tadi, guys. Ada beberapa rumah makan seperti ikan bakar dan lain-lain. Kebetulan kita sudah makan siang guys, jadi kita belum lapar. Nah, ini kita sudah mulai memasuki Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan banyak juga terdapat hamparan sawah yang luas, makanya dikenal sebagai Kabupaten Lumbung Berasnya Bali guys.
Stadion Bung Karno juga di daerah Kediri ini namanya guys. Terus ada patung Rama Sinta yang berlokasi di daerah Mengui guys. Jadi kita mau memasuki daerah Badung. Ini di daerah Grenceng dan Pasar. Ada salah satu makanan bab satu yang terkenal di daerah Grenceng ini guys. Jadi kita check it out. Mumpung lewat ya kenapa tidak. So enjoy. Satu portion harganya Rp35.000 aja guys. Sudah dapat sup sama ice tea. Ada siobak Singaraja juga ternyata di daerah Grenceng. So langsung aja kita bungkus. Kenapa? Jangan lupa like and subscribe karena like and subscribe itu gratis guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.